wabarakatuh. Salam kenal Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan, saya Fitri Latrinasi, Kepala Tingkat Islam Al-Karimah Pekanbaru. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dosen Universitas Hang Tuah Pekanbaru, Bapak Ibu Semang SKMNKOM, Ibu Uci Rahmalisa SKMTI, dan tim TKM yang telah memilih TKI Islam Al-Karimah untuk tempat melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan judul TKM Implementasi IBUT untuk meningkatkan keterampilan berpikir dan bahasa Inggris pada anak usia dini. Selanjutnya, terima kasih kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang telah mendanai kegiatan TKM ini. Alhamdulillah, dengan adanya program TKM ini di TKI Islam Al-Karimah, anak-anak sangat antusias sekali ingin mencoba menggunakan IBUT. Apa sih itu IBUT? Yaitu robot yang digunakan untuk mengenalkan bahasa Inggris pada anak usia dini, yang mana kami belum pernah sama sekali menggunakan alat robot seperti ini. Dengan adanya IBUT, anak-anak jadi ingin tahu, anak-anak ingin mencoba memegang langsung apa sih IBUT itu. Sehingga anak-anak menunjukkan ketertarikannya dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan pengenalan bahasa Inggris. Anak-anak mengenal simbol, bunyi, dan bentuk huruf yang ditemui pada teks. Anak-anak juga bisa mengulang kosakata dalam bahasa Inggris. Dan anak-anak mengenal arah dan posisi benda IBUT yang ada di sekitarnya. Demikianlah, semoga program TKM ini berjalan dengan lancar dan dapat berkelanjutan dengan program TKM lainnya dan membawa manfaat bagi peserta didik di TKM Islam Al-Karimah Pekanbaru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa.